Fakultas Teknik Universitas Suharmadewa menggelar yudisium terhadap 24 calon wisudawan. Peserta yudisium berasal dari dua jurusan, yakni Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur. Sebanyak 24 calon wisudawan Fakultas Teknik Universitas Suharmadewa di yudisium pada 28 Maret. Di antara 24 calon wisudawan, 15 mahasiswa berasal dari jurusan Teknik Sipil dan 9 lainnya dari jurusan Teknik Arsitektur. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Teknik Universitas Suharmadewa, Wayan Runa, menyatakan, keberhasilan mahasiswa lulus dari jenjang strata 1 bukanlah titik akhir, melainkan baru sebagai langkah awal dalam perjuangan meraih cita-cita. Wayan Runa berharap lulusan Fakultas Teknik tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mengembangkan jiwa kewirausahaan dan mampu membuka lapangan kerja. Sejalan dengan keluarnya Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kemudian juga di Suharmadewa ada statuta baru, kemudian ada juga OTK baru. Nah, kami ke depan mau tidak mau akan segera mengimplementasikan standar mutu itu. Yang populer sekarang itu adalah PPE-PP itu. Kami berharap demikian, karena kami di teknik berharap begitu dia keluar dari kampus, kami harapkan dia ya sedapat mungkin membuka lapangan kerja baru. Bukan bekerja, tapi kami berharap membuka lapangan kerja baru sejalan dengan program pemerintah. Pada kesempatan itu, Fakultas Teknik Universitas Suharmadewa juga memberikan penghargaan terhadap calon wisudawan yang memperoleh nilai IPK tertinggi. Inyoman Swita Nunjaya dari jurusan Teknik Sipil menjadi peraih IPK tertinggi dengan IPK 3,60. Sementara Niluh Putu Desiana Indra Putri dari jurusan Teknik Arsitektur menjadi mahasiswi dengan nilai IPK tertinggi, yaitu 3,74. Wayan Runa berharap, dengan datangnya era keterbukaan masyarakat ekonomi ASEAN MEA, kedepannya bukan hanya orang asing bekerja di Indonesia, namun alumni Fakultas Teknik bisa bekerja ke luar negeri. Malam ini kan yang di yudisium kan sebanyak 24 orang. Ya, diharapkan ya sejalan dengan sudah berlakunya MEA ini, saya berharap alumni yang 24 ini bisa bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, demikian. Ya, sejalan dengan tadi, MEA itu berarti kan kita berharap bukan saja tenaga kerja asing yang bisa bekerja ke Indonesia, tapi ya kita juga ya mestinya bisa juga bekerja ke negara mereka, demikian. Kedepan, Wayan Runa berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan standar mutu kelulusan Fakultas Teknik UNWAR. Andika dan Winata, Bali TV.